tentang 7D konsep MA dan RA. Pertama secara singkatnya adalah, saya sebagai pemain MLM, Bapak Dedi sebagai pemain MLM, Bapak Ali sebagai pemain MLM, kita semua sebagai pemain MLM, itu merasakan bagaimana susahnya membangun jaringan di bawah. Ya. Sangat susah di bawah, kita butuh biaya, kita butuh support. Ketika kita minta support kepada perusahaan, kita juga akan butuh support dulu. Itu yang baiknya. Tetapi bonus yang ada, itu ada di atas, kita minta compliance kita, gak enak. Ya kan? Apalagi kita kaki banjirnya, kita tidak terpelihara secara sistem di dalam jaringan. Nah, berangkat dari situ, diskusi, maka lahirlah konsep MA dan RA. MA ini leader aktif, member aktif. Ya, member aktif. Artinya kalau tidak aktif, terdapatnya. Ini namanya support. Bonus support, artinya memang ini bukan bonus yang dinikmati, bukan untuk dinikmati, untuk pribadi. Harus dipahami ini. Bonus MA ini bukan dinikmati untuk pribadi. Makanya disebut namanya support. Itu member aktif. Ini tujuannya adalah untuk mendanai, membiayai jaringan kita di bawah. Untuk bagaimana sih kita punya uang ketika kita membangun jaringan di bawah. Itu tujuannya. Jadi kalau masuk rekening, besok ambil lagi. Ambil lagi untuk membiayai jaringan. Ya. Bonus harus menghasilkan omset. Bonus menghasilkan omset, bonus menghasilkan omset, 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 omset menghasilkan aset. Itu, jadi tulis di sini ya. Bonus menghasilkan omset. Menghasilkan omset. Jadi ini tujuannya bonus support MA supaya nggak menggerutu yang di bawah ini. Supaya kalau mau beli bensin ada uangnya membantu jaringannya. Itu tujuannya. Ya, bukan masuk kantong pribadi. Bisa dipahami Pak Ibu? Makanya lah di sini dibikin targetnya cepat dah. Cukup 10 kiri, 10 kanan, paket. Gampang dong Pak Ibu, cuma 10 kiri, 10 kanan. Gampangnya 10 kiri, 10 kanan sudah jadi emang.